Dan bagi setiap umat akan ada kematian. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal kamu, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan dilewatkan sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak akan diawalkan walaupun sesaat. Sebab itu kita yang hadir pada setiap malam ini untuk sama-sama kita menyediakan bekalan. Menyediakan bekalan yang kita nak jalan jauh untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir menghuraikan, walikulli ummatin ajal, ini setiap bagi umat itu akan ada kematian, bukan sekadar umat manusia, bukan sekadar binatang, bukan sekadar banat, tumbuh-tumbuhan, batu, bahkan apa yang bernama makhluk akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar manusia sahaja, bahkan badan kerajaan pun akan mati, NGO pun akan mati, JKR pun akan mati, hospital Taiping pun akan mati, Jati pun akan mati, kayu Jati apatah lagi, parti komponen mana pun, PAS akan mati, DAP akan mati, PKR akan mati, MCA, MIC, UMNO pun akan mati. Tapi dia mati dulu dah kita lah. Itu harap tu lah. Atas nama makhluk, atas nama umat, atas nama kullu ma siwa Allah, apa yang bukan Allah, semua akan mati. Sama ada kita nak mati dengan cara elok, atau kata Piramli, mati dalam iman,
atau mati atas kita melakukan program maksiat, program menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat jemaah rahimahullah. Soal perkara berbentuk maksiat yang semakin hari semakin berleluasa. Walaupun ada pihak yang mendakwa negara kita aman. Yang aman satu ya Kedah. Kedah Darul Aman. Yang tu confirm aman. Yang lain tak tentu. Mana kita suasana hari tentu tengoklah. Berlaku pembunuhan pada anak yang tidak berdosa, Nurul Nadirah. Siapa yang tak menangis? Yang tak terasa sampai ke hati kecil kita. Pembunuhan yang begitu kejam. Walaupun ada pakar motivasi menyatakan, mati biasa. Pembunuhan dianggap mati biasa. Masyarakat diajak untuk kembali kepada hukum Allah. Baru selesai masalah umat manusia. Kita ni bukan sekadar mati budak, orang tua pun mati, mati yang pelik. Bahkan pelik lagi ni, budak belasan tahun yang terpaksa terjun dalam rumah kerana penjenayah masuk rumah. Dan pelbagai perkara yang berlaku. Soal kemaksiatan, soal dosa hari ni tak dianggap dosa. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Kita mendengar bagaimana 2 hari lepas saya berada di Seremban, dijemput untuk menyampaikan tazkirah, bukan ceramah. Tak layak nak ceramah kita pun di Seremban, kerana saya kebetulan pergi ambil anak, hantar anak di Kajang. Ada kawan-kawan tahu, dia panggil jemput ke Seremban. Baru nak mula mukadimah ceramah, mari 3 orang, ustaz tolong berhenti ceramah. Adakah ini orang kafir? Tak. Bukan Cina, bukan India. Orang yang mengaku diri mereka Islam menghalang untuk kita menyebut, menceritakan kisah siapa dia mukmin yang power. Super mukmin, tajuk itu saya bagi. Super mukmin, super muslim. Bagaimana super? Karena hari santai hari ini, keadaan yang berlaku umat Islam di tempat kita. Hanya mungkin kita tidak, orang lain di luar masjid yang beranggapan dosa sebagai perkara biasa. Wal'ayadu billahi min dzalik. Kita yang hadir ini menganggap dosa antara satu hijab yang kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Suasana yang berlaku kita hari ini, anda tengoklah. Kalau kita mengambil i'tibar dalam peristiwa yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Tuan-tuan dengar, kalau kita siapa yang terlibat dengan perniagaan? Orang meniaga siapa meniaga? Tak kira meniaga apalah. Contoh kita meniaga nasi lemak lah. Modal RM30, habis barang hari itu dapat RM20. Untung ke rugi? Jawapan kita semua rugi. Tapi ada pakar ekonomi kata kerugian yang tidak merugikan. Aku tak faham. Siapa cikgu? Cikgu BM lah, cikgu BM. Pun terjemahkan kerugian yang tidak merugikan. Ujian tak sebut kerugian yang menguntungkan. Pelik. Dan emas syarikat GLC rugi 2.5 bilion. Bukan 2.5, 2.5. Kalau emas rugi 2.5 mungkin tak merugikan. Ini kerugian yang tidak merugikan sebanyak 25 ribu juta. Siapa kata? Siapa yang beritahu saya? Ketua pilot yang beritahu. Jumpa hari-hari malam di Dilan. Masya Allah. Proton siapa? Kenapa proton tokeh besar pengarah letak jawatan? Oh, jawapannya ini adat biasa. Kalau pengarah si lemak tak jawatan, okey lah. Pengarah si lemak, pengarah cok kodok je kat camping ni, letak jawatan tak jaga 3 hari, mungkin biasa. Ini suasana yang berlaku. Kerugian dianggap tidak merugikan. Bahkan dia turun merata tempat tak kurang 1 juta. Merata kempen. Kopi Johor 150 juta. Esok ke Taipei pula 200 juta. Bulan tahun lepas, hujung tahun, bagi kat Lil Banat 80 ribu. Cek besar. Sampai sekarang sekupang tak dapat lagi. Allah Allah. Kita nampak kan hari kes lembu ditutup kerana dibicarakan. Dah dalam siasatan. Tutup kes lembu. Semua sedia maklum, tutuplah. Untung rugi tak tahulah. Kes tutup, kita malas cakap lah. Timur pula kes kambing. Empat tahun ni kambing.
Kambing kat mana? Ya Allah, buka perut tuan. Kambing dekat Pondok Tanjung tu. Jalan ke Selama tu. 6 bulan yang lalu masuk 6,000 ekor kambing Bo. Nama kambing tu Bo, yang belanya bodoh. Apa benda? Masuk nak saya tengok seorang anak buah saya beritahu. Dia sendiri yang bawa lori tu. 6 bulan lalu masuk 6,000 ekor. Alhamdulillah. Masuk bulan 2 baru ni syahid 4,000. Faham tak syahid ni? Ha, syahid ma'rakah. Tak perlu dimandi, tak perlu dikafan, wajib ditanam saja. Itu mana syahid ma'rakah. Peruntukan berapa juta? Tuan-tuan, bukan sedikit, juta-juta. Kau tengok makanan dia, kita berterkejut. Makanan bukan harga macam kita makan si lemak sengit-sengok. Kau tengok duit yang nak belanja makan, tuan-tuan, Masya Allah. Kambing dia makan pagi, makan KFC. Pukul 10 makan burger. Tengah hari AMW, mahal bakal ni. Malam makan pizza. Berapa juta belanja makan. 6 bulan, mampus syahid 4,000 ekor. Mula saya kawan tadi minta oleh pihak pengurusan untuk ambil bakinya, sekurang 1,500 lagi tu, untuk dihantar ke Jitro, ke tempat peternakan kambing buruk terbesar. Untuk dia dapat sediakan 20 buah lori. Dan dia bawa bersamanya baki yang ada, dia bawa 1,000 ekor. Tinggal lagi 500. Dalam 1,000 ekor tu, on the way ke Jitro, syahid lagi 200. 800. Yang sampai kambing nak angkat lori tak perlu. Angkat 5 orang tak payah. Cekak pinggang angkat. Makna kurus sangat. Ini penyerangan yang berlaku yang orang tak sedar. Penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penipuan wang masyarakat. Muslimin jemaah rahimakumullah. Yang lebih saya takut berlaku juga di Taiping. Bagaimana dakwah Kristian tuan-tuan hari ini? Bukan calang-calang. Dan saya pun sempat berjumpa dengan seorang juru audit. Juru audit gereja. Yang saya berjumpa dengan dia secara peribadi 3-4 orang jumpa. Waktu dia sedang mengaudit. Nak tengok tentang kerja Kristian bagaimana, nak banding kerja Islam. Saya nak banding gereja dengan masjid sudahlah. Tak perlu banding kerja orang. Kerja tengok bagaimana gereja dengan masjid yang jauh langit dan bumi. Ketika dia sedang audit, kita tanya dia, tuan, beberapa orang yang hadir tuan setiap hari Ahad semayang tu. Dia kata antara 200 ke 300 orang di gereja Taiping. Tuan-tuan, dengar elok. 200 ke 300 orang setiap hari Ahad. Tak apalah dia semayang cara dia, biar kerja lah. Kita pun tanya semayang macam mana, buat rakaat tak tanya tu. Tanya dia, berapa collection ni? Kutipan tabung Jumaat, tabung Ahad. Dan kita tabung Jumaat. Dia kata kalau datang 200 ke 300, dia dapat tak pernah korang dapat 3,000. Masjid kita datang 1,000, tak pernah lebih 500. Masjid daerah berapa ringgit kutipan mingguan? Siapa pengusi? AJK lah, AJK. Dia salah. Berapa kalau masjid daerah? 1,500 seminggu. 1,500 seminggu datang orang. Jangan rasa kita bolehlah 1,500 orang. Boh seorang sangit ya, tak mahal kita. Seorang sangit masuk dapat 1,500. Tanya dia, duit ni tuan audit bila? Audit ni untuk bila? Adakah audit ni untuk tahun lepas? Tak, dia audit setiap minggu. Apa masuk setiap minggu? Dia dapat collection gereja dapat 3,000, dia belanja 5,000. Pelik. Pada kita pelik. Debit lah. Dia tak cukup. Dapat 3,000, belanja 5,000. Tanya tak dapat, tak cukup, ambil mana? Kami minta bantuan gereja-gereja lain. Gereja Ipoh, gereja Penang. Beritahu, halo, kami tak cukup duit nak belanja ni. Okey, dia hantar 2,000, dia hantar 3,000. Maknanya, nak bagi cukup belanja dia. Sebab dapat sikit, belanja besar. Dia minta top up dengan masjid takik gereja pada dia, dia minta lah, semua bagi. Tuan-tuan nak banding masjid kita. Boleh masjid lama buat surat minta duit masjid daerah?
tuan-tuan tolong buat surat, tengok dia jawab apa. Jawapan dia, hamba cari dah diri. Ini kelemahan umat Islam. Tanya dia, siapa yang tuan bagi duit ini? Antara yang diberi kepada driver-driver bas, kepada rumah-rumah anak yatim, kepada fakir miskin yang minta, datang minta dengan dia. Tanya dengan dia, tuan, saya minta boleh tak? Boleh tak? Mana borang? Tak perlu isi borang. Tuan nak banyak mana? Tanya kita. Saya buat lawak ni, bagi 200. Dia buat keluar 400. Boleh? Dia tak ambil lah. Perambil tu harus juga, boleh makan, tak apa. Minta 200, bagi 400. Tuan-tuan cuma minta duit di jabat agama. Tuan, tolong saya ni fakir miskin, minta 200. Borang ada 3, satu bandel. Satu rim petah borang. Tu dia, sign depan belakang. Bila duit ni? Duit bulan depan. Minta 200, dapat jana? Dapat 20. Muslimin jamaah rahimahullah. Ini da'yah yang dibuat, yang digunakan oleh Kristian. Bahkan bukan kerana tu, nak balik jumpa dia, Naftak bagi hadiah satu. Dia bagi siapa sorak, tengok duit, tebalnya, oi lega, dapat duit banyak pun. Kita pun ambil sampul, kepit yang tiap, buah dah kata lah, tak buka. Ingatkan duit, balik kira banyak ni. Balik-balik buka, tuan-tuan apa dia bagi? Dia bagi saya sumbangan sebuah kitab. Dalam bahasa Melayu, namanya Al-Kitab. Berita Baik Penerbitan Kristian Indonesia. Bible dalam bahasa Melayu. Kita jumpa balik kali kedua, saya bagi balik hadiah pula. Tak bagi kitab tu, saya bagi tafsir Al-Quran. Saya bagi hadiah balik lah. Saya bagi hadiah balik lah. Saya kata, ustaz, hang balik baca, tuan balik baca juga. Bila jumpa pula, wallahualam. Adakah dia bagi duit saja? Dia kali pertama kita minta, dia bagi duit. Kali ketiga, keempat, dia bagi duit bersama dengan Al-Kitab. Nama pun Al-Kitab. Dalam bahasa Rumi. Bukan bahasa Inggeris. Apa kesannya? Kalau anak-anak muda yang tak reti akidah, yang tak pernah baik tahu tentang soal fardu ain, fardu kifayah, dia akan anggap kitab itu kitab suci. Kamu saya kata dulu, ada geng-geng saya pun tak boleh pegang sebab tak ada wuduk. Nak pegang Bible tak boleh sebab tak ada wuduk. Bukan kitab suci. Muslimin jamaah rahimakumullah, itu kita tengok hari ini. Suasana yang berlaku, bagaimana program di masjid, bagaimana penyusunan duit masjid. Tuan-tuan, duit masjid dapat seminggu banyak mana, kita belanja banyak mana. Apa yang kita belanja duit masjid? Duit masjid sekadar beli sabun, beli penyapu, bayar Tok Siak, Tok Bilal, Tok Imam, kita kuasa. Kemudian hujung tahun, kita audit. Oh, duit kita lebih banyak. Kita nak buat program. Program forum perdana besar-besaran, nak belanja besar. Nak panggil siapa? Penceramah, 3 orang. Seorang pengerusi, 4 orang lah penceramah. Mesyuarat 2 jam. Patutnya mesyuarat 3 minit je. Mesyuarat nak buat forum dana. Pak, mesyuarat AJ ke masjid, nak buat forum dana, mesyuarat 2 jam. Sebut penceramah 3 orang, pengerusi seorang, 5 minit habis. Patut gitu. Tapi apa yang lama? Nak makan apa? Itu yang lama. Forum perdana sejam setengah, makan 2 jam setengah. Bertengkar pengerusi, aku suka nasi kampung. Kata AJK, tak boleh tuan, payah nak masak. Kita buat asar, asar tak boleh, kembung perut. Itu yang lama syarat tu. Lah kali, kita cadang order dengan kedai mama, nasi berani gam. Oh, itu yang nak nyabur. Bayar berapa jamah, 1,500, makan 10,500. Ini duit masjid yang disalahguna. Bagaimana kita nak jawab ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Muslimin jemaah rahimakumullah. Bagaimana bentuk derhakanya kita kepada Allah dalam menguruskan hak orang bagi kepada masjid untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan? Bagaimana kita nak banding kita dengan gereja yang duit dia ada habis digunakan bagi siapa yang minta? Cuba kita pergi masjid tengok, bawa fakir miskin minta duit. Kata pengerusi masjid, ingat tempat welfare. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala di zaman kita. Yang hari ini disebut secara megah
dalam kuliah 3 hari yang lalu oleh senator, timbalan senator, menteri JPM, oh kita berbegah, kita masjid banyak, kita surau banyak, kita musolla banyak, di lebuh raya ada surau, di pejabat ada surau, di kampung ada masjid surau. Inilah kerajaan Islam yang mentadbir, negara yang cerdik membina masjid dan surau. Apakah kerajaan Thailand juga kerajaan Islam? Dia juga bina masjid. Ini kefahaman yang tak betul tentang bagaimana urusan mentadbir negara berdasarkan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, bagaimana? Adakah cukup mendirikan masjid, mendirikan sekolah, kemudian kita meruntuhkan institusi hukum Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hakim hari ini dipandang hina kerana dibanding dengan selipar yang harga sebelah 4 juta? Bukan mahal, bukan murah selipar dia, mahal. Orang lain yang curi duit 3-4 juta, penjara 2 tahun, dia baling selipar setahun. Kita pun pening. Mujuk baling selipar, tak baling meja. Baling meja, mahu 10 tahun. Tak, baling kursi, tahu berapa tahun lah. Ini keadaan yang berlaku. Kerana kita semakin jauh daripada mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin jemaah yang dihormati sekalian, insyaAllah kita sambung dalam pengajian kitab kita. Tanbihul Ghafilin, muka surat yang kelima dalam bab yang kedua. Baris yang ke-9 dalam bab kedua dari bawah. Surat yang kelima. Ramai tak ada kitab ni. Yang ada kitab buka kitab. Yang tak ada kitab buka kapek. Tulis ke lantai. Qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan cerita daripada setengah orang yang soleh berkata, ia aku berjalan atas kubur orang pada malam hari. Aku lihat suatu kubur padahal keluar asap terlalu banyak. Nak cerita tentang orang yang soleh yang baik. Betul, kalau cerita daripada orang yang soleh, tuan-tuan, itu mungkin merupakan satu ilham maunah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita orang baik, walaupun dia bukan hadis, bukan Quran, kita kena dengar. Mungkin ini satu iktibar, satu pengalaman yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang soleh, yang baik. Yang kita dengar, kemudian kalau agak betul dengan logik akal, kita terima. Tapi kalau orang fasik cerita, awal-awal lagi tolak lah. Awal-awal reject kalau orang fasik. Betul, kita hari ini, tuan-tuan, suasana yang berlaku, yang kita berada dalam suasana hari ini, apakah tidak mustahil untuk kita bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar? Umat Islam yang beriman masih lagi boleh mendapat pahala syahid, pahala yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi mengajar pada Ummu Haram, ibu susuan Nabi SAW, ketika Nabi berbaring di atas riba dia. Nabi selalu pergi rumah ibu susuan dia. Ibu susuan dia selalu menyediakan makan minum. Lepas Nabi kenyang, Nabi selalu baring atas riba. Dia suka baring atas riba. Ini sunnah. Tak? Kalau kita ambil sunnah ni, kalau suami baring atas riba isteri, jangan larang. Faham tak? Kalau isteri baring atas riba suami pun jangan larang. Ini masa muda baring lama tak apa. Masa tua, jangan lama kebas kaki weh. Dia tolak slow je. Masa muda-muda angkat pelan je. Masa tua-tua dia sigung. Kena telinga, berdengung telinga gitu. Sunnah. Tidur atas riba, sunnah. Sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita balik rumah, tidur atas riba mak, sunnah. Mak tidur atas riba kita pun sunnah. Jangan larang. Suami isteri pun boleh buat juga. Tengok pada Allah. Ya, ini kawan tengah masak, bau belacan, suruh terima. Sampai. Okey lah. Lepas Nabi baring, bukan Nabi baring saja, sampai terlena. Sampai lena atas riba Ummu Haram. Lepas Nabi lena lama, Nabi terkejut, Nabi gelap. Nabi ketawa. Ummu Haram kata, ya Rasulullah, kenapa? Hang ni pelik ni. Buang tabiat lah ke? Kalau kita buang tabiat tu, pakai bangkit tidur, gelap, ngigau. Nak hati kawan tua ni. Lain macam laki aku ni. Nabi ketawa. Kata Ummu Haram, kenapa ya Rasulullah kau ketawa?
Aku ketawa bila aku melihat umat aku di masa akan datang yang berperang di tengah lautan dan mereka syahid mendapat pahala yang tertinggi, masuk syurga yang tertinggi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, tolong doakan untuk aku sama. Doakan untuk aku untuk mendapat pahala syahid berperang di tengah lautan. Doa Nabi Allah makbulkan. Ummu Haram mati syahid ketika zaman Uthman bin Affan yang berperang di tengah lautan menggunakan armada tentera laut ketika itu. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilik. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang mujahidin atas jalan Engkau, ya Allah. Maknanya mujahidin, siapa mujahidin? Nak berperang menentang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi perang medan Badar menggunakan pelepah tamar, menggunakan pedang, menggunakan tombak. Zaman Sayyidina Uthman menggunakan lembing, menggunakan kapal. Zaman kita mungkin berperang tak menggunakan benda tu, mungkin kayu 32, atau mungkin alat yang kita nak guna perang ialah menggunakan pen. Ini peperangan yang kita boleh mendapat mati syahid. Syaratnya kita nak pilih siapa? Mereka yang bercita-cita bagi menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berperang dengan siapa? Orang yang nama macam kita, nama Abu Jahal, sama Rasulullah, tunan Rasulullah. Dia menentang Nabi, Nabi dapat syahid. Kita menentang orang kita hari ini, kalau mati atas dasar ini, insyaAllah kita menjadi orang yang mujahidin. Karena musuh kita tidak pernah berazam untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kedua, Allahumma razuqna syahadah. Ya Allah, rezekikan kami dengan syahid fi sabilik, atas jalan agama Engkau, ya Allah. Dan doa Nabi Allah makbulkan untuk Ummu Haram, dia syahid di tengah lautan. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kita hari ni kau dengar cerita orang baik, tolong dengar elok-elok. Dengar cerita ulama menceritakan tentang hukum, dengar elok-elok. Kita ni kaedah kita nak mendengar untuk mendapatkan kefahaman yang betul dengan kehendak Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dalam kitab ini cerita orang soleh yang lalu di kawasan kubur. Lalu kawasan kubur, nampak apa? Nampak keluar asap yang banyak. Kalau kita hari ni siapa pula main mengecun. Keluar asap di kubur tu tak mustahil boleh berlaku. Katanya, maka berhenti aku melihat kepadanya. Maka tiba-tiba kubur itu terbelah dan keluar daripadanya seorang manusia, terlalu hitam mukanya, dan pada tangannya tungkak daripada besi, dan di hadapannya seekor himar memalu atas kepalanya, dan himar itu berteriak-teriak. Kemudian maka tarik himar itu dalam kubur dengan rantai, rantai daripada besi, rantai daripada api, api neraka. Maka masuklah keduanya, kemudian tertutuplah kuburnya. Nak cerita ni tentang lalu kawasan kubur, tiba-tiba dia nampak orang ahli kubur bangkit. Kalau kita nampak, tuan-tuan macam mana? Tak cukup gear. Lalu kawasan kubur, orang bagi salam, tak takut dah. Allah Akbar. Sebab kita ni bagi amat bagi agama yang salah, kefahaman yang salah kepada agama. Siapa yang mula jawab kawasan kubur berhantu, kawasan kubur menakutkan? Dan kan kubur tu Nabi suruh ziarah untuk kita ambil iktibar. Tapi kita hari ni masuk dalam kubur, diam, kubur, nanti kat banyak. Anak-anak pun diam, tak dengar suruh. Pasal apa? Bukan anak takut, bapak yang takut sebenarnya. Kita patutnya lalu kawasan kubur, saya pesan dulu, lalu kawasan kubur, tolong bagi salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Kita bagi salam dan tak minta dia tak jawab lah. Kalau dia jawab, kita pun kalut. Lalu kita lalu kawasan belakang ni, assalamualaikum, dengar waalaikumsalam. Tak cukup tanah. Cerita orang salih ni. Okay. Lalu kawasan kubur tu, kemudian dia terlihat seorang lelaki bangun dari kubur dengan muka yang terlalu hitam, dan pada tangannya ada sebatang tungkat dari besi, dan memalu dia seekor himar atas kepalanya. Lalu himar itu berteriak sakit, dan akhirnya ditarik balik, masuk balik kedua-duanya dalam kubur tersebut.